Okay, sekarang kita berada di lereng bukit. Kita tengok botol ni mendaki. Satu unggahan video oleh Izzat Saleh di aplikasi TikToknya membuatkan ramai netizen memuat naikkan komen yang positif dan ingin tahu kebenaran tentang fenomena graviti tersebut. Salah satu ciri menarik lebuh raya ini ialah kewujudan sebuah bukit graviti disebabkan oleh ilusi optik yang terletak 11 km dari Keningau Sabah. Bukit graviti tersebut terdapat cerun yang kelihatan seperti cerun menuruni bukit, tetapi sebenarnya ia adalah cerun mendaki. Okay, sekarang kita berada di lereng bukit. Kita tengok botol ni mendaki. Dia mendaki naik atas. Sana tu naik bukit. Baju juga. Sana tu menurun bukit tu. Apa di sini bunyi naik botol lah. Sekali. Dia dapat di sini. Kita try lagi sekali. Oh, dia bergulik naik atas. Inilah yang terjadi di sepanjang lebuh raya Keningau, Kimanis, Sabah disebabkan terdapatnya tarikan yang membuatkan suatu benda bergerak ke atas bukit dengan sendirinya. Fenomena di kawasan lebuh raya yang melalui banjaran Kroker ini sebenarnya bukanlah mainan kuasa mistik. Sebaliknya, terdapat fenomena yang dikenali sebagai graviti terbalik. Saya video semua ni. Masih lagi ni kan? Kalau di sini tak balik, dia balik kah? Boleh pak. Salah,